Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Salam sejahtera, salam Ibu Pertiwiku. Yang berhormat saudara Datuk Profesor Dr. Sim Kui Hian, Menteri Kerjaan Tempatan dan Perumahan Negeri Sarawak. Yang berhormat saudara Engineer Lo Kee Chiang, Pengerusi Padawan Municipal Council. Berbahagia Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Dato' Abu Bakar bin Marzuki. Seterusnya, yang berhormat saudara Dr. Hazlan dan yang berhormat saudara Senator Zaidi. Yang berbahagia Tuan Puan Resident, saudara Setiausaha Staf Kementerian Kerjaan Tempatan dan Perumahan saudara Bakri. Seterusnya, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Pertama, saya mengucap terima kasih kepada Orang Batu Kawah kerana menjemput saya tengah hari ini dan seterusnya memberi saya penghormatan untuk meletakkan batu asas pembangunan yang sedang berlaku di Pekan Batu Kawah, iaitu tebingan Sungai Batu Kawah. Saya ucap tahniah kepada Orang Batu Kawah kerana dapat projek tebingan sungai ini. Sebenarnya yang telah saya katakan ketika satu masa dahulu bahawa kita akan membangunkan waterfront di Batu Kawah. Dan projek itu sebenarnya adalah usaha sama pada mulanya di antara kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri. 50-50. Bermakna bahawa ia adalah satu projek kongsi. Tetapi rakan kongsi kita kalah di Semenanjung. Partner kita kalah. Tapi di Sarawak, dalam pilihan raya tersebut, semua calon-calon GPS, dulu barisan, kita mempunyai majoriti menang yang besar. Tetapi disebabkan oleh di Semenanjung begitu berpecah, maka Barisan Nasional ketika itu telah kalah di Semenanjung. Mau tak mau, untuk kepentingan negeri Sarawak dan juga masa depan negeri kita, para pemimpin parti-parti komponen Barisan Nasional Sarawak membuat keputusan kita keluar daripada Barisan Nasional dan menubuhkan parti-parti diri di Sarawak ini, iaitu GPS. Sebabnya ialah kita nampak bahawa pembangunan Sarawak hanya dapat ditadbir oleh anak Sarawak sendiri tanpa bergantung sangat kepada kerajaan pusat. Sebab itu apa yang berlaku ialah waterfront Batu Kawah pun terjejas, di mana kerajaan pusat tidak dapat menunaikan janjinya. Tapi kita tu janji-janji. Kalau si tunai janji, buruk siku. Kena dah diberi, diambil balik. Nak buruk siku ya. Sebabnya, saya dan rakan-rakan buat keputusan projek yang ditarik balik oleh kerajaan pusat negeri Sarawak akan teruskan dengan menggunakan dana kita sendiri. Ini termasuklah
projek waterfront di Batu Kawah. Batu Kawah ini adalah pekan original. Ia banyak sejarah. Sudah tentu kita nak menaik tarafkan pekan Batu Kawah ini. Dan kalau kita rancangkan untuk mendapat waterfront, maka ia menjadi satu tempat perhentian. Kalaulah ada para pelancong kita yang menggunakan bot dari Kuching terus ke hulu ini, ke Batu Kawah, direct ke Senawan. Kerana kita juga membuat waterfront di Senawan. Senawan dengan Pekan Batu Kawah adalah historical town where you have the history of the Chinese who came over to Sarawak. They set up their commercial houses and start trading here. Sebab itu Batu Kawah ini ada nilai sejarah, apa yang disebut sebagai heritage. Sebab itu kita teruskan projek waterfront ini yang menelan belanja kira-kira kalau seluruhnya lah 10 juta. Dan kita gunakan dana kita sendiri untuk mencantikkan Batu Kawah. Dan Batu Kawah bukan sebarang batu. Batu itu adalah batu mutiara. Kalau diolahkan dengan baik, ia menjadi satu tarikan. Disebabkan perhubungan yang baik di antara masyarakat Cina dan juga masyarakat Bumiputera. Dan inilah menjadi satu social fabric yang harus kita pertahankan di Sarawak. Dan kita rasa, orang lain pun rasa heran kerana di Sarawak ada gawai raya. Selalunya di Semenanjung raya aja, tapi kita ada gawai raya yang mencerminkan perpaduan kita yang erat di antara kita Bumiputera. Dan selepas itu, kerajaan kita memberikan bantuan kepada anak-anak kita yang belajar di universiti di Semenanjung Malaysia dan di Sabah. Kalau mereka, anak kita nak balik beraya dengan ibu bapa, kerajaan kita memberi bantuan RM600 untuk perbelanjaan kapal terbang. Ini adalah tiap-tiap tahun grant terberi subsidi. Dan ia boleh digunakan dua kali satu tahun, iaitu 300-300. Banyak orang nanya saya apa hal bagi. Kena ada anak kita yang lahir daripada kahwin campur. Kalau bapaknya Cina, ibunya Melayu. Dan dia boleh beraya tahun baru Cina dan juga raya untuk maknya, tahun baru Cina untuk bapaknya. Jadi dia boleh datang dua kali. Begitu juga gawai Dayak dengan raya. Kena ada pula bapaknya Bidayuh, Iban orang Ulu, isterinya pula Melayu. Ada pula bapaknya Bedayuh, Iban orang Hulu, istrinya orang Cina. Jadinya dua-dua boleh raya. Kita di Sarawak banyak kahwin campur. Dan akhirnya anaknya jadi hybrid Sarawakian. Ada hybrid yang campur. Sebab itu harmoni kita, perpaduan kita sangat kukuh di Sarawak. Ada kefahaman budaya di antara masyarakat berbilang kaum, berbilang agama. Jadi ini akan digambarkan
dalam taman-taman rekreasi kita. Dr. Sim, dua saudara Lo ada perancangan untuk membuatkan wetland park di Batu Kawah. Saya sokonglah. Kalau kerajaan sedang beri, kerajaan pusat, kerajaan negeri akan membenarkannya, wetland park. Kena ada tumbuhan-tumbuhan yang boleh menjadi satu khazanah untuk dipelajari oleh generasi muda. Rafflesia, mungkin banyak budak kita tidak tahu apa itu Rafflesia. Bunga yang terbesar tapi bau pun teruk juga. Kena bunga ya, baunya teruk. Tetapi kalau dicampur dengan apa yang ada di biodiversity kita, mungkin boleh dicampur, bau ia hilang. Kena anak Sarawak mempunyai satu talent yang baik dari sudut sains. Sebab itu kita buatkan wetland park sebagai fasa kedua. Dan walaupun katakanlah kerajaan pusat kata siap ada wang, kita boleh membangunkannya terus fasa kedua. Jangan susah, kita tidak bankrupt. Adalah wang datang pada Sarawak nak bankrupt, paloi. Yang nyebut apa sebutnya, kita ada reserve simpanan 30 bilion. Jadi kita ada budget 11 bilion. Kalau 3 tahun katanya 11 bilion, bermakna kita belanja 30 bilion. Habislah duit reserve kita simpanan. Simple arithmetic. Tapi nyasi tahu, yang kita belanja 11 bilion tu kena kita ada pendapatan 11 bilion juga. Jadi belanja masuk, masuk keluar. Suruhnya belajar dulu. Kedak ni congaknya. Si pandai congak. Mesti dapat congak. Pakai abacus dah. Tagit dua, tagit atas, tagit bawah. Tahunya balance. Apa? Jadi menteri kewangan paloi. Jadi kita ada pendapatan. Negeri kita ada pendapatan. 2018 pendapatan kita 7 bilion. Tahun tu 2019 kita rasa pendapatan kita lebih pada 10 bilion. Ni nak bankrupt nak kedaya. Kena balance sheet betul. Sebab ya saya berani nak mula projek tu. Kena Sarawak ada cara kita sendiri. Minyak dan gas kita yang keluar. Kalau saya ada minyak dan gas teruk juga ekonomi Malaysia. Saya ambil 5% enggak sales tax. Ia akan memberi pendapatan negeri kita tambahan 3 bilion. Jadi nak tahu berapa enggak? 10 juta. Don't worry lah. We can do it lah. We got our own money. Saya cerita tu bukan nak sombong, nak madah kita banyak duit, tidak. Kena rakyat berkendakkan pembangunan. Kalau kita ada harta, kita ada pendapatan, apa salah guna beri balik kepada rakyat. Yang saya buat tu tarik beri balik kepada rakyat. Anak kita nak raya, suruh balik beri RM300 pakai maya tiket belon. Ini dia. Kaya kita beri anak yang lahir start dari tahun tu, asal dia lahir RM1,000 beri untuk masa depannya. Umur 18 tahun barunya boleh tarik duit pakai belanja sekolahnya. Waktu nak masuk universiti lah kita berkendakkan duit. Setidak-tidaknya anak kita masuk ke universiti berkendakkan dana duit, kita dah ada 1,000 untuk mayar setidak-tidaknya yuran daripada endowment fund kita. Beranak je kita.
Asal lahir 1,000. Dua orang 2,000. 1,000 seorang, wah. Mesti kami tu siapa lagi lah dah pencin. Wang muda boleh lah, mana yang muda-muda. Jadi kita ada endowment fund. Ini adalah hasil yang kita beri balik kepada rakyat. Yang ini makan belanja 40 juta satu tahun. Kerana bayi lahir kita banyak juga seluruh Sarawak. Tidak kira bangsa, tidak kira agama. Kita keluar aja 1,000. Itu dasar kita dalam kerjaan. Sebab ya di kakak sekalian, kita memfokuskan kepada pembangunan. Sibuk gila banyak politik. Sida sinun banyak gila politik. Macam-macam cerita. Malah saya nak nyebutlah, kita tahu juga lah. Nak Facebook ya. Macam-macam cerita. Kita di Sarawak, ahli politik, kita tumpukan kepada pembangunan. Napan harus kita buat. Hari itu sayangan kita, malam dolok saya di Bintulu. Esok hari lagi, saya akan pergi satu tempat lagi. Bukan kempen. Saya malah tu kena dah ada perancangan pembangunan. Saya nak melihat supaya nya dilaksanakan di Bah ya. Kelak mari talimatkan ketua menteri, semua bagus, semua bagus. Air saya ada ke Bah ya. Jadi saya mau nama turun nanggar supaya projek yang telah diluluskan dilaksanakan. Saya pergi Sungai Kut dibuka. Orang muka komplain saya daik. Saya pergi. Saya naik tank. Tangki saya naik. 3 tingkat tangki. Saya naik ke atas. Melihat air di sini. Rupa-rupanya. Pasal pam. Pam ya di bawah jelatung. Kita tahu jelatung tak? Nak kena uap ya. Uap orang marik ya. Turun naik tu air pasang air surut. Tentulah rebak banyak di bahnya, uras sungai. Apabila urasnya berkumpulnya blokkan pamnya. Ini tidak si baik. Ketua menteri juga ngatur ya. Ya aja, pola saya atau pam baik deras dah. Jadi bermakna, kalau si di pola yang memang rakyat ngata apa kerja tu, saya ada berpola. Saya pergi. Sungai Asap pun saya pergi. Pasal air. Kabung saya pergi. Supaya di Bah ya berpola. Alhamdulillah pegawai kita beri kerjasama. Hari itu pegawai kerjaan kita semua pergi ke Bah. Sudah Datuk Abu semua pergi ke Bah. Si ada di ofis sejak resident pun turun ke Bah. Jadi bermaknanya kita laksanakan. Hari itu alhamdulillah saya turun di Batu Kawah. Dan di Batu Kawah, kita mula projek tu, waterfront. Batu Kawah ada waterfront macam Kucing juga, 800 meter. Sama besar panjangan Kucing. Lepasnya, sebenarnya kata sebutkan tadi, fasa 2, kita bangunkan. Setidak-tidaknya Batu Kawah pekan original tu menjadi tarik pelancongan. Saya juga telah luluskan waterfront di Senawan. Bermana kalau turis yang sukakan semula jadi nya boleh turun naik perahu sampai ke situ. Minat saya mada perahunya jangan kedak tu kapalnya. Mesti flat bottom. Ada tempat sikit toho. Supaya nya dapat berjalan, tempat toho pun nya flat bottom, nya dapat ngambak sampai ke Senawan. Kita boleh imagine pakai perahu, pakai boat dari waterfront Kucing terus ke Ulu, melimpas Satok Bridge. Satok Bridge dah pola baru dah, nak jembatan gantung ya. Dah pola. Pasang kita decorative light, nya kusin sampai ke situ. Turun situ, turun lagi sampai ke Senawan. Senawannya naik bas.
Dan di Senawan yang boleh main gitar, orang siap kuat main gitar. Siap ada rumah buruk ke nak di Senawan? Kata ceritanya, buruk pakai gajah buruk, ada nginang kuda di Senawan, ada rumahnya. Kita bangunkan semula dan kita carilah kuda siap. Sak orang datang Senawan, nyanunggang kuda. Malamnya main gitar, western music. Jadi pelancong akan datang ke situ. Saya telah luluskan waterfront Senawan juga. Jadi tuan-tuan, akhirnya saya mengucap tahniah kata orang Batu Kawah. Yang pasti kita jagakan perpaduan kita dan juga kita kerjasama dalam kita hendak membangunkan, mencantikkan tempat kita masing-masing. Mudah-mudahan Batu Kawah tu disambung dengan Rantau Panjang. Enggak, ya saya takut Rantau Panjang, Rantau tu selalu bah, flood. Jadi kita terpaksa cari kawasan juga untuk kita menempatkan generasi baru untuk mendapatkan perumahan, perumahan mampu milik. Saya telah umumkan kita akan membangun jalan daripada Setapok ke Maong, Maong ke Segedup. Ada jalan baru dan sudah tentu jalan ia akan membukakan kawasan yang baru untuk kita mendirikan rumah mampu milik untuk generasi kita. Dan ini akan membabitkan masyarakat kita yang banyak berhijrah di Kuching. Saya dengan Temenggung, Banat Agan, Dahmadah, banyak masyarakat Iban yang telah berhijrah. Maka kita bangunlah kampung-kampung, rumah lot yang dapat memberikan tempat kepada anak-anak kita yang berkendakan rumah mampu milik yang harganya tidak tinggi. Saya akan bangunkan sebab infrastruktur skim perumahan akan ditanggungkan oleh kerajaan. Si kedak marek, marek restatement skimnya pindah, beri lot ya aja. Nok baru tu timbok. Sebelumnya pindah timbok, pola parit konkrit, jalan-jalan tasil dan seterusnya. Harga kos infrastruktur tu ditanggung oleh kerajaan, tidak masuk dalam jualan rumah. Jadi sebabnya harga rumah boleh murah dan juga premium lot daripada 5,000 diturun kepada 2,500 sahaja dan dibayar 10 tahun. Bermana RM250 setahun. 10 tahun kita ada lot, kita ada tanah, kita ada rumah. Rumah bertiang. 3 gig bilik, 2 gig bilik mandi. Dan tiangnya dibah kosong. Kalau orang beli ada rezeki, nyaklak mulah kebah nyempun. Jadi bermana akhirnya dalam masa 5 atau 10 tahun, they got a bungalow house. Kalau kedak di Bengoh, apa yang berlaku di Bengoh? Saya menteri perumahan mari. Saya mada di Bengoh, cuba kita cuba pola kedak tu. Pola di Bengoh. Dan akhirnya kini tu tidak ada rezeki duit, dia pola di Bah. Maka kini tu bungalow house di Bengoh. Tu Temenggung. Ha. Tu buat betul GPS. GPS yang ikut haluannya. Macam nak GPS juga bang. Kalau saya ada GPS sesat. Orang Sarawak semua sesat. Jadi kita ikut haluan GPS kita. Ya ajak daripada saya. Ucap tahniah. Mungkin tidak terlambat. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Maaf zahir dan batin. Dan juga selamat gawai daya. Gerai nyamai, gayu guru lantang senang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.